Oh, di atas naiknya kemana ini mungkinnya tuh, brother? Oh, itu tuh. Oke, brother, kembali lagi bersama Ajon Motovlog. Terbarbar, terasyop. Waduh, ini mic-nya apa namanya? Pelindung mic-nya ini hilang ya, gua pas ke Curug Hejo kali ya, Lewi Hejo tuh pas di Bogor. Makanya ini kayaknya suaranya agak mendem-mendem. Gak kedengeran juga, brother, gitu ya. Nah, ini posisi gua malam Sabtu ya, habis pulang kerja, kerjaan juga udah beres, kelar gitu kan, brother. Apalagi lah, kerjaan udah beres gitu kan. Makanya gua ini jalan-jalan malam sekedar sekalian sambil ngevlog juga. Sekalian gua janjian sama ini, sama apa ya, master-master mod 15 tuh, chapter Jakarta ya. Jadi gua mau ngambil kaos juga di Om Iwa, nah Bang Iwa tuh namanya tuh. Mau ngambil kaos kebanggaan, bukan lagi kaos kebanggaan. Gue juga udah pesen apa ya, maskernya juga tuh, brother. Jadi gue pesen dua maskernya, satunya 12.000. Satunya 12.000. Jadi apa namanya, gue beli dua, jadi 24.000 udah gue bayar juga. Kaos juga udah gue bayar. Jadi gue tinggal tinggal ambil juga gitu, brother. Makanya gue mau ambil kaos ini. Jadi yang bikin masker sama kaos itu beda orang ya. Jadi ada yang megang sendiri-sendiri gitu. Makanya gue mau ambil kaos kebanggaan. Jadi kalau misalkan nanti ikutan Mori gitu kan, wah enak lah gue pakai kaosnya gitu kan, seragam. Gitu, brother. By the way, ini kalau MT15 lampu tembaknya kenceng banget, bagus. Tuh, kelihatan banget. Apalagi kalau misalkan dibelok-belokan kayak gitu, kepake banget nih lampu tembak asli. Brother, ini sebenarnya dari kosan gua deket juga sih ya. Dari kosan gua deket paling berapa menit, 15 menit gitu kan. Daerah Kampung Melayu kayaknya ya. Jadi ya mungkin sekalian kumpul gitu di angkringannya yang punya kawasan. Anjay, punya kawasan. Itu, brother. Aduh, brother. Malam Sabtu. Kalau malam Sabtu ya suasana ya kayak gini, brother, nih. Ini by the way gue posisi jalan Jatinegara gitu ya. Ah, gue mau lurus aja deh. Lurus aja kali gue ya. Oke, udah lampu hijau, ayo tancap gas dong lah. Jangan pakai lampu merah, gue males nungguinnya, serius. Buh, buh, buh. Wah, pas banget nih, udah lewat lampu merah. Kita di Jatinegara. Jatinegara, brother. Jatinegara. Aduh, 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 aduh. Gua lurus aja dah dari sini dah. Gua salah jalan kagak ya? Wah, bener kayaknya ke sini. Ada lampu merah nih. Beh, beh, beh. Wow. Aduh. Beginilah, brother, Jakarta suasana malam. Ini gua posisi Jakarta Timur sih. Kalau Jakarta Timur emang gak terlihat gedung-gedung gitu kan. Paling hanya stasiun, kelihatan stasiun jalur kereta gitu, brother. Sama jalur busway gitu kan. Pasar gitu kan. Pedagang kaki lima Jakarta Timur. Kalau Jakarta Pusat kelihatan gedung tuh, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Barat, Utara gitu kan. Lurus aja dah. Ini kayaknya depan belok kiri deh kalau nggak salah lihat map tadi. Ini di apa, angkringan A gitu ya. Jakarta Timur kayak gini, brother, tuh pedagang kaki lima banyak. Oh, kayaknya ke sini nih, bener nih. Belok kiri langsung nih kayaknya nih.
up. Dari sini kalau gua lihat map ada belokan ke kanan kalau nggak salah. Coba kita lihat brother and sister. Ntar dulu ya. Kayaknya ini ngelewatin apotek Devita dulu dah kalau nggak salah dah. Dari sini lurus. Gua kalau daerah sini sebenarnya tahu gua. Cuma gua tempatnya sebelah mananya gua agak tahu. Ini kan apotek Devita tuh kan sebelah kiri. Ini kayaknya sebelah kanan. Sebelah kanan. Kayaknya sebelah kanan dah. Jangan lupa like, comment, subscribe dah brother ya. Nantikan video gua selanjutnya gua kemana-mana gitu keliling Jakarta biar lo tahu Jakarta gitu brother. Kayaknya di sini kayaknya. Oh, ini nggak bisa ya. Oh, harus depan, buset. Roboh dan ternyata, brother. Wah. Oh, ini kayaknya nah. Kayaknya daerah sini bener. Ini sepi bener ya? Apa gua beda jalur ini? Buh. Oh, itu udah kelihatan MT-nya tuh. Oh, di sini ternyata MT-nya tuh, di atas. Oh, di atas naiknya kemana ini MT-nya tuh, brother? Oh, itu tuh. Ayo. Gua anak mah gua lah. Oke, brother, kita lanjut lagi, brother. Waduh. Bang ya. Oke, brother, kita lanjut lagi, brother. Akhirnya kopi darat alias kopdar ya. Kopi darat alias kopdar udah beres juga, brother. Jadi ya gua pulang udah ngambil kaos juga gitu kan. Kaos kebanggaan, brother. Tadi gue udah iuran juga, terus nanti juga gue dikasih kayak rompi gitu ya, rompi kebanggaan gitu, brother. Kayak rompi kebanggaan gitu kan. Ya pokoknya seru-seruan aja gitu, brother. Kita seru-seruan aja, jadi nanti San Mori sekitar sebulan dua kali ya, di minggu kedua kata ini Om Iwa itu namanya tuh, brother. Oke, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe aja lah Ajun Motovlog gitu, brother.
Apalagi gua nih anak kosan, buset. Di kosan bete mulu, sumpah. Ya, kadang pulang kerja ngapain? Tidur gitu kan, pulang kerja tidur. Sekalian juga gua apa namanya, bikin konten kan gitu kan. Pokoknya jangan lupa like, komen, subscribe dah. Nanti gua videoin San Mori semuanya gitu kan. Ya semoga aja nanti ada touring gua videoin juga gitu, brother. Oke, mungkin itu saja, brother. Salam satu aspal.